Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, mengucapkan selamat datang di Kereta Api Cikuray. Yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 245 km dalam waktu 6 jam 27 menit dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Garut pada pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat, yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Pasar Senen pada pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia bagian barat. Dengan pemberhentian di stasiun Cibatu, Leles, Cicalengka, Kiara Condong, Bandung, Cimahi, Purwakarta,
Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Apabila Anda membutuhkan bantuan dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, mengenakan masker dengan baik dan benar, serta juga memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Selama dalam perjalanan, kami himbau untuk tidak berbicara, baik secara langsung maupun melalui telepon, serta tidak mendengarkan musik dengan volume keras. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Serta kami informasikan bahwa seluruh petugas kereta api telah melakukan vaksinasi dan rangkaian kereta api ini telah dilakukan sterilisasi menggunakan disinfektan. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Selamat menikmati perjalanan yang sehat, aman, dan nyaman bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih. Thank you.
hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Leles. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Leles, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia.